Oke. Keren, akhirnya kita mendapatkan karakternya mah bro ya. Wow. Oke, mantap sekali mah bro. Iya. Iya. Waduh. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro Ocha bakal mau menggacha ya skin legend dari terbaru nih mah bro. Wow. Ini seperti yang di bumi-bumi itu ya mah bro. Crown Kings, kayak gokil sekali mah bro. Keren sih, asli ya. Kita kan juga kedatangan mili baru mah bro ya, Kalistik ya, gokil sekali. Dan langsung keluar dong skin legendarinya ya kan. Keren sih, tapi kali ini gak ada skin legendary senjatanya mah bro. Cuma pisau doang nih sama karakternya. Tapi gak apa-apa ya. Ini sih oke banget ya, langsung dapat skin legendary 2. Biasanya kan satu doang mah bro. Nah langsung 2 mah. Emotnya juga mantap loh. Wih. Wah, pengendali tanah ini mah Sigara mah bro. Oh, wih, mantap 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 mantap. Ya udah mah bro, Ocha langsung lihat trailernya dulu nih. Kita lihat trailernya. Wih deh, anjay, tongkat ajaib. Ih, wah ada tanknya juga mah bro. Wah, oke. Pelurunya buat nangkis ya. Sebenarnya kalau kita lihat trailer CODM itu agak nggak nyambung sih mah bro ya. Ada senjata yang seharusnya nggak bisa dual jadi dual. Nah ini Crown Kings ini apa? Sekali sticknya buat nangkis peluru kan padahal nggak bisa ya kan. Nah makanya trailernya agak nggak nyambung tapi ya udah oke lah ya. Namanya juga buat gimmick-gimmick aja mah bro. Oke, langsung aja kita spin ini. Biasanya sih kalau yang skin legendary ini mah bro ya. Spinannya ini tuh nggak sampai kayak 9000 CP harusnya sih. Harusnya nggak sampai ya, tapi juga nggak tahu ya. Ocha juga takut salah perhitungan mah bro. Oke, langsung aja kita start 10 CP. Dapat apa saja nih? Udah langsung lah. Aduh, dapat wingsuit mah bro, sayang sekali ya. 30 CP kita langsung gas lagi. Dapat apa kira-kira? Dapat. Ya, calling card dong. 80 CP. Ocha udah nggak pernah hoki lagi mah bro. Ocha ini kayak hoki nih. Iya, ih. Dapat tank. Iya apa-apa sih. Soalnya tanknya ini keren banget, satisfying banget mah bro ya. Skinnya kalian lihat deh. Gerak-gerak terus ini warna gold ya. Wah, lapis baja berwarna gold. Keren banget nih ya. Tanknya urak ya kali ya. Oke, langsung aja 160 CP lagi mah bro. Ayo dong. Emote ya, oke. Emote aja suka juga. 220 CP. Dapat apa nih? Kira-kira? Ah, dapat AK117. AK117 keren ya. Udah kayak skin legendary, tapi ini versi yang epic mah bro. Karena kita lihat ini skinnya bergerak-gerak ya. Dalamnya itu kayak ada elemen-elemen khusus gitu ya. Elemen air. Aduh, skip aja mah bro. Ini kayaknya udah mencium aroma ama aroma tidak hoki. Oh iya, lupa baca doa. Ocha kan biasanya sebelum spin baca doa dulu mah bro. Astagfirullahaladzim. Yaudah berdoa dulu ya, berdoa mah bro. A few moments later. Menggacha tapi berdoa. Oke. Oke, dapat tamper. Asli loh, kok keren-keren deh skinnya mah bro ya. Walaupun epic nih, kalian gagal dapetin epic. Tapi oke sih. Kalian lihat tadi tamper AK117-nya itu satisfying semua skinnya ya. 750 CP. Combat X-nya ya biasa aja sih dah. Seperti doki langsung aja 1600 CP kita gas. Oke, dan sepertinya kita udah dapetnya di terakhir-terakhir mah bro ya. 2600 CP. Kalistik langsung. Oke. Ini senjata haram ini. 3900 CP. Oke.
keren, akhirnya kita mendapatkan karakternya mah bro ya. Wow. Biasanya kalau karakter skin legendary mah bro itu efek-efeknya bermunculan di Battle Royale ya. Biasanya pas turun pesawat itu dia bisa beda sendiri. Osiris. Serem banget deh. Orang nih ngelihat dia udah kena mental duluan ya. Ampun bang, walaupun pro player ampun bang. Tapi sembur sama dia ya, jadi patung takutnya. Oke, langsung aja Oca setting loadoutnya. Dan abis itu kita tes main nih mabro ya. Let's go. Iya mabro, Oca udah setting loadoutnya mabro ya. Wih, keren banget gak sih? Mengerikan. Tuh, kalian lihat deh. Matanya, wih. Ngeri ya. Aduh. Keren banget. Ini kita lihat nih detailsnya mah bro ya. Tuh. Efek-efeknya ini kayaknya ini AR watch with kill numbers display in Sandstorm. Ini kalau misalnya kita pakai assault rifle mah bro, kalau nggak salah bakal ke display nih killnya ya. Biasanya tuh di sampingnya. Biasanya skill legendary karakter emang gitu sih. Kayak apa skill legendnya Havika tuh ada display killnya, kita bisa ngeliatin. Kalau nggak salah sih gitu ya. Ntar kita tes. Ini wah sentry gun mah bro, kita harus pakai sentry gun juga tuh ya. Berefek-efek men. Terus tuh ya, buat parasut Battle Royale juga dia bakal beda sendiri mah bro ya, ketika turun dari pesawat ya. Dan ini loot boxnya mah bro, loot boxnya beda sendiri ya. Itulah perbedaannya jika kalian memakai skin legendary dari karakter di CODM mah bro ya. Mantep banget ya, langsung aja gacha atau top up ya. Tapi kita isiin lagi tutup. Aduh, tapi ntar langsung aja nungguin akunnya di kita jublin, pasti ada nanti beberapa hari, beberapa pekan langsung ke pos di kita jublin, kalian bisa beli mah bro. Oke, kita langsung saja nih mah bro ya main. Oke, let's go. Oke mah bro, kita langsung aja tes ke sini. Wow, kalian lihat deh itu. Lihat lah bro, keren sekali. Kita lihat. Mantap sekali ya. Anjas. Mantap sekali mah bro. Oke, langsung mati tapi ya. Ini tuh kayak kalau kalian lihat ya mah bro, ini kalistik ini tuh kayak tinju mah bro ya. Cuman dia tuh lebih agak sedikit berat sih harusnya pas lagi, nah gitu ini tuh. Soalnya kan dia dua kali, kalau tinju juga dua kali. Kalau kalistik dua kali juga mah bro. Oke, mantap sekali mah bro. Kubacok kalian semua. Wah, mantap sekali mah bro ya. Terus kalian lihat nih assault rifle-nya juga berubah mah bro. Tuh, ada nambah in display jumlah kill kalau kita lagi nge-kill. Tuh, nambah kan. Mantap sekali sih. Wow. The best mah bro. Kita mati kamu. Oke, mantap sekali. Gas lagi mah bro, mana? Set. Dah. Oke. Mantap. Dah yuk, abis ini Ocha langsung saja mah bro ke ranked ya. Karena ini masih match biasa ya, biar reviewnya enak ya. Kalau di sini kan main pisau lebih gampang gitu mah bro. Oke, let's go. Ya mah bro, Ocha udah di dalam game. Kalian lihat ini mah bro ya. Ih, the best banget sih. Anjay. Kalian siap kena cucuk? Kena cucuk enggak lah, kalau ini dipentung mah bro ya. Cuman ini pentungannya sangat ajaib men. Oke. Okay. Hati-hati kalian ya. Let's go mah bro, kita gas. Serem sendiri. Serem sendiri enggak sih kalian lihat? Kok joget? Oke. Okay. Kita gas mah bro ya. Dapat satu mah bro. Ini sih map-nya gede banget mah bro. Oke. Dapat lagi Uca. Gak bisa mah bro ya. Oca gak bisa ngumpet. Kita tungguin aja orang yang mau masuk.
nungguin lagi mah bro ya. Kalian aja deh mau masuk ya. Mana kalian semua? Ku bacok loh. Mantap mah bro. Wow. Ayo ada yang mau masuk. Wah mati dia mah bro. Wow. Mantap sekali mah bro. Ku bacok-bacok semuanya. Ya. Mana yang ingin lo cebacok mah bro? Dipentung deng bukan bacok ya, maaf ya kawan. Ah, mati. Ya. Ya. Iya, kena masuk lah bro. Yo, mantap mah bro. Kena pentung semua ya. Ya, gak bisa. Kita akan keluarkan airstrike. Mana nih musuhnya? Tuh ada anjing. Ya nggak bisa ya mah bro ya, nggak bisa diajakin adu kombat, adu pukul-pukulan sama anjing. Oke dapat satu. Oh, ratain aja mah bro, buat mukul-mukul asik banget sih. Dapat lagi mah bro. Okay. Dapat lagi mah bro. Ya, Ocha mati. Ayo kawan, kita pasti akan menang ya. Ocha kita udah belum main banyak loh. Tapi musuhnya persisten gitu kan. Sangat noob. Ayo. Oh. Aduh, Ocha mati mah bro. Oh, lo. Oi, aduh, Ocha lagi pakai pisau mah bro malah mati. Waduh, oke rata. Ya, nggak mati nggak tuh. Curang banget dah. Temen-temen jadi kill banyak padahal mah bro. Aduh, chopper ganda nggak tuh. Sul. Lihatlah mah bro. Kalah Ocha ada alasannya mah bro. Karena musuhnya noob ya, pakai persisten. Ya nggak apa-apalah, kalah sekali-sekali mah bro. Ayo. Ya. Nggak asik musuhnya persisten dah, nggak asik. Jangan temenin tuh yang pakai persisten udah, jangan nggak asik. Tuh ya, pada Osiris tuh sudah mengamuk mah bro sampai kill 37. Sangat disayangkan. Woi. Gimana mah bro menurut kalian ya? Keren banget sih ini ya. Pentungannya the best mah bro. Ini kayaknya range-nya lebih tinggi daripada tinjuan ya mah bro ya. Cuman kan kalau tinjuan itu menurut Ocha ya, berdasarkan sugesti larinya kayak paling cepat diantara mili-mili yang lain mah bro ya. Dan sekali tinju kan itu cepat banget, duk-duk gitu. Nah ini juga sih, walaupun agak sedikit delay mah bro. Iya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya mah bro ya. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro, dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.